Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita hadir bersama di ruangan guru. Kepada Ibu Pengawas, bagaimana Bu kalau observasi Ibu saya kirim melalui video saja? Dengan kesepakatan antara pengawas dengan kepala sekolah, maka tawaran saya diterima. Dan besoknya saya langsung di WA-nya, tolong Ibu buat jadwal observasi Ibu, kemudian setelah itu Ibu kirimkan videonya. Saya jawab, siap Bu, tapi jadwal saya di PMM saya buat tanggal 28. Itu bertepatan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini, itulah pada tanggal 28 September, tepatnya hari Sabtu, kita laksanakan observasi bertempat di ruang guru SMP 4 Lembah Melintang. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan materi observasi ini sesuai dengan apa yang kita ceklis di PMM. Artinya, kita sudah ada punya rencana kerja yang sudah kita tuangkan di PMM, baik itu kepala sekolah ataupun bapak dan ibu guru. Apa yang kita rencanakan dan sudah kita tuangkan itu harus kita laksanakan dengan didukung oleh bukti-buktinya, yaitu bukti fisiknya mana. Itulah nanti yang akan kita uploadkan ke dalam PMM. Dan Bapak dan Ibu, kita memilih yang pertama, yaitu di poin implementasi perencanaan pembelajaran. Implementasi ini identik dengan kata kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di saat kita merencanakan pembelajaran yang kita akan laksanakan di depan anak-anak kita di kelas. Tentu sebelum kita melaksanakan perencanaan itu, tentu kita ingin tahu dulu perencanaan itu apa. Lalu apa itu perencanaan? Perencanaan itu merupakan perumusan, ya, tujuan yang akan kita capai, metode apa yang kita gunakan, termasuk di dalam di sini asesmen yang terakhir nanti apa yang kita gunakan. Tentu Bapak dan Ibu, kita harus menyesuaikannya dengan rencana yang sudah kita buatkan. Termasuk materi yang akan kita sampaikan, kita harus menyesuaikan materi yang akan kita sampaikan dengan metode kita menyampaikannya. Jangan materi itu berhubungan dengan visual, tapi kita memakai metodenya menggunakan demonstrasi. Jadi kita harus menyesuaikan materi yang akan kita sampaikan itu dengan metode yang kita gunakan, kemudian assessment-nya nanti apa yang kita pakai. Sehingga nanti yang akan kita tuju itu di saat proses pelaksanaan pembelajaran kita itu dapat tercapai dengan baik. Itulah gunanya kita merencanakannya. Diawali dari memulai persiapan. Ya, tentunya kalau kita sebagai guru kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita memulai pembelajaran.
termasuk media yang akan kita gunakan itu apa, alat yang kita gunakan itu apa, buku yang kita pakai apa, harus kita rencanakan sejauh mungkin. Jadi Bapak dan Ibu, kita dalam menyampaikan pembelajaran itu kepada siswa kita, apalagi di kurikulum Merdeka sekarang, di mana orientasi kurikulum Merdeka ini ada namanya, istilahnya diferensiasi. Apa itu diferensiasi Bapak dan Ibu? Yaitu pembelajaran itu berpusat kepada anak atau kepada siswa. Sama waktu saya masuk di kelas Bapak dan Ibu yang saya observasi, termasuk poin checklist yang dibuat oleh kepala sekolah itu, apakah guru yang mengajar di depan itu sudah memakai diferensiasi? Artinya, cara kita dalam menyampaikan atau materi yang kita sampaikan itu apakah tidak sudah sesuai dengan kemauan, minat, dan keinginan anak didik yang kita didik waktu itu. Jadi di kurikulum Merdeka itu dituntut kita menyampaikan pembelajaran itu dengan kata diferensiasi, di mana pendidikan atau pengajaran yang kita berikan itu berpusat pada anak. Siapa anak itu? Tentu siswa yang kita ajar itu, Bapak dan Ibu. Lalu pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita di kelas, tentu kita harus memperhatikan dulu apa langkah-langkah yang harus kita gunakan dalam perencanaan pembelajaran ini. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya bahwa sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran di kelas, Bapak dan Ibu, kita harus dulu menyiapkan di dalam kurikulum Merdeka ini namanya ada analisis capaian pembelajaran. Dalam hal ini, capaian pembelajaran ini sama dengan apa yang harus kita capai di dalam kita menyampaikan pembelajaran kita kepada anak. Jadi sesuatu pekerjaan kita itu ada target yang akan kita capai. Kalau tidak punya target, maka tidak ada tujuan kita dalam mengajar itu. Tidak ada aturannya. Yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, apa gunanya? Yaitu pertama, untuk menyusun tujuan pembelajaran itu sendiri. Apanya yang disusun? Bahwa kompetensi pembelajaran itu harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Jadi kita harus tahu, kita sebagai guru, kita mengajar di sekolah apa? Usia anak yang kita didik itu umur berapa? Kalau di tingkat sekolah pendidikan usia dini, kita jangan memaksakan anak kita itu harus sudah pandai menulis. Karena di usia dini itu adalah tahap anak masih bermain. Jangan kita paksakan dia harus pandai menulis, harus pandai membaca, dan harus pandai berbicara. Begitu juga kalau kita mengajar sebagai guru TK, kita harus sesuaikan juga. Nah, bagaimana karakter kita mengajar anak TK? Karena ketergantungan seorang siswa anak TK itu tinggi dan besar kepada seorang guru. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, mau ke belakang saja dia menangis kepada gurunya. Kadang-kadang ditanya mau apa, mau mengapa, dia tetap menangis.
kecerdasan intelektual dari seorang guru TK. Nah, jadi capaian itu kita harus sesuaikan dengan siswa yang kita didik di tingkat mana siswa itu kita ajar. Begitu juga kalau dia sudah sekolah dasar dan kita sekarang mendidik dan mengajar berada di tingkat sekolah menengah pertama. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pencapaian pembelajaran itu kita harus memperhatikan dan dibuat pembelajaran itu secara komprehensif, namanya di dalam istilah pembelajaran itu. Apa itu komprehensif? Yaitu pembelajaran itu kita laksanakan secara menyeluruh, jelas, tepat, sesuai dengan sasaran siapa yang harus kita ajar. Jadi gak mungkin anak SD yang baru masuk SD dia sudah bisa mandiri. Tentu perlu bimbingan khusus dari seorang pendidik atau guru. Nah, jadi kita melihat target yang akan kita ajar itu siapa, harus kita sesuaikan supaya menyambung antara siapa yang diajar, siapa yang mengajar, apa yang kita ajar. Bapak dan Ibu sekalian, kita menyampaikannya secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Ya, kita sampaikan secara menyeluruh dan bila perlu serinci-rinci mungkin. Jadi Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini tentu kita harus di istilah di sini ada namanya teaching plan. Itu bahasa Inggris. Kira-kira terjemahannya apa itu? Rencana pembelajaran atau pengajaran? Teaching kan mengajar. Mengajar. Ah, rencana mengajar. Jadi sebelum kita terjun mengajar ke kelas, kita harus punya planning dong, supaya terstruktur. Ya, hari ini materi yang akan kita sampaikan apa? Siswa kita, siswa yang model mana? Tingkatannya sekolah apa? Lalu termasuklah teaching plan ini, kita harus merencanakan waktunya kapan. Kita sudah disusun melalui waktu yang dibuat di register. Ada waktu mengajar kita kapan, kemudian apa metode yang harus kita sampaikan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini harus jelas. Termasuk di dalamnya apa tujuan kita dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi ada tujuan yang harus kita sampaikan kepada siswa yang akan kita ajarkan. Kemudian termasuk di dalamnya terakhir kita memakai penilaiannya nanti seperti apa. Karena di dalam pencapaian pembelajaran itu dimulai dari kita masuk ke kelas, membaca salam, kemudian ada yang langsung presensi dulu, kemudian ada yang berdoa dulu, baru presensi, baru kita melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kemudian masuk yang ke berikutnya adalah proses pembelajaran itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini bukan menyampaikan berarti saya itu lebih tahu dari Bapak dan Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu ini sudah pandai dan tahu semuanya. Apalagi Bapak dan Ibu sudah berpengalaman tentang pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. Lalu Bapak dan Ibu, setelah analisis itu sendiri, kita harus
membuat perencanaan asesmen yang akan kita lakukan. Ya, asesmen itu dalam bahasa kita artinya penilaian. Ya. Penilaian itu kalau di kurikulum sebelumnya ada yang kita penilaian secara kognitif, ada efektif, ada sikap yang kita nilai, ada psikomotornya yang kita nilai. Kalau kami di pembelajaran agama termasuk di dalamnya sikap sosial dan keagamaannya. Dalam memberikan dan menyampaikan hasil nilai kepada seorang siswa itu tidak hanya kognitifnya saja, pengetahuannya saja, tapi yang paling dominan adalah penilaian sikap dan akhlaknya. Apalagi target pembelajaran di kurikulum Merdeka itu yaitu mengutamakan akhlak daripada pengetahuan. Untuk apa dia pintar tapi tidak ada akhlaknya? Nah, jadi ada nilai tersendiri di dalam penilaian asesmen itu. Begitu juga Bapak dan Ibu di bidang studi yang lain, tentu ada penilaian tersendiri pula oleh Bapak dan Ibu. Yang penting di dalam melakukan penilaian itu tidak ada unsur KKN. Ini karena pemilih saya kasih nilai segini. Ini karena dia ramah ke saya, dia baik ke saya sering dibantunya, saya kasih nilai segini. Itu memang ada juga. Tapi kita perhatikan juga sebagai bahan pertimbangan bagi kita, tentu kognitifnya itu jangan kita abaikan dan kita tinggalkan. Jadi di asesmen diagnostik ini maksudnya kita mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seorang siswa yang kita ajar itu, atau kemampuan dan kelemahannya itu tahu kita di dalam penilaian secara diagnostik. Maksudnya di sini kita mengajar siswa itu berlatar belakang yang berbeda, inteligensinya berbeda. Tentu bagi anak yang inteligensinya bagus, kita harus menyesuaikan dengan keadaan anak tersebut. Jadi kita yang menyesuaikan kepada anak tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam menilai secara diagnostik ini, diagnostik ini, itu tentu Bapak dan Ibu untuk memantau dari awal, kita boleh melakukan di kelas dengan pretest dulu, ya, dengan memberikan pertanyaan kepada anak, artinya memancing anak, ya, supaya dia tertarik di awal pembelajaran kita. Jadi Bapak dan Ibu, untuk melakukan penilaian ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru, wali kelas, dan guru pembimbing atau guru BK. Jadi ada semacam kerjasama. Apabila di situ terjadi atau terpantau di situ ada anak yang lemah dalam menangkap pembelajaran, atau di sekolah-sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau di sekolah kita ini ditanya kemarin di dalam Sulinjar itu, ada enggak siswa kita berkebutuhan khusus? Ada. Kalau saya jawabnya ada. Kebutuhan khususnya di mana? Di visualnya. Ada satu anak kita yang sulit melihat. Jadi akan berbeda kita cara mengajarkan kalau di sekolah kita itu ada anak berkebutuhan khusus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan, di
Di saat kita melakukan proses pembelajaran itu ada gaya yang kita bisa pakai dan kita gunakan di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi di istilah kurikulum merdeka namanya kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Kita menyampaikan pelajaran itu dengan adanya sentuhan kepada anak. Atau kita hapus-hapus punggung anak. Jadi ada semacam pendekatan, ya, pendekatan diri kita terhadap anak. Termasuk di dalamnya gaya belajar yang membutuhkan praktek. Ada praktek, langsung praktek. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu sekarang, pendidikan pembelajaran biologi, belajar tentang faal tubuh atau biologis, kita harus mempraktekkan. Yang biologi itu ada struktur tubuh, ada mata, ada telinga. Boleh kita menyampaikan materi itu langsung pegang telinganya, gaya yang lain mana matanya, nah, tunjukkan matanya. Jadi gaya-gaya ini bisa kita gunakan terutama untuk tingkat sekolah anak usia dini. Jadi kita mengenalkan pembelajaran itu melalui sentuhan dan menunjuk kepada anak bahwa, nah, yang perut itu ini, yang rambut itu mana, yang mulut itu mana. Nah, itu namanya disebut gaya pembelajaran kinestetik. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kalau di SMP, pelajaran apa saja yang disebut pembelajaran kinestetik itu? Bisa belajar langsung praktek olahraga, biologi, fisika mungkin, atau seni rupa, atau kesenian, atau TIK. Jadi itu bisa kita gunakan gaya belajar namanya kinestetik. Kemudian ada yang kedua, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini maksudnya, ya, kita menyampaikan pembelajaran itu hanya dengan cara melihat saja kita sudah paham. Atau siswa kita itu, kita saat berada di depan ini, dia melihat kita saja sudah paham dia dengan pembelajaran itu. Itu namanya gaya visual dengan menggunakan tatapan. Yang ketiga ada namanya gaya yang ketiga disebut dengan auditor. Ya, ada gaya yang digunakan hanya dengan melalui pendengaran. Jadi Bapak dan Ibu, secara teori pembelajaran itu sudah tersusun rapi oleh pemerintah sesuai dengan kurikulum kita sekarang, namanya kurikulum merdeka. Namun Bapak dan Ibu, mari kita berusaha, berupaya untuk tetap belajar memahami apa itu yang dimuat dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Yang berikut, membuat modul ajar. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam pembelajaran itu, pertama modul ajar itu kita gurulah yang menyiapkan. Tapi kita berpedoman kepada acuan kurikulum merdeka yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Artinya, modul yang kita ajarkan itu bermanfaat, berdaya guna untuk siswa kita. Untuk apa kita mengajar yang tidak ada manfaatnya? Jadi itulah nanti prospek terakhirnya yang diharapkan di dalam dimensi pembelajaran P5 itu Bapak dan Ibu. Jadi ada ketercapaian yang harus kita capai di situ. Pertama, anak itu berbuat baik, berbakti, berjiwa sosial, bergotong royong.
Nah, jadi dari modul ini seorang guru melaksanakan proses belajar mengajar yang harus dikembangkan itu bersifat esensial katanya. Esensial itu apa? Ya, esensial itu dalam bahasa kita hal-hal yang penting. Ya, menarik dia, bermakna dia, kemudian relevan dia dan kontekstual. Apa itu kontekstual? Menyesuaikan kurikulum yang kita akan sampaikan itu atau materi pembelajaran yang kita sampaikan itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Bapak dan Ibu kita sampaikan kepada kita semua di sini, terutama saya sampaikan tadi untuk apa saya melakukan observasi ini yang akan dibaca dan akan ditonton nanti oleh pengawas. Kenapa? Karena kita mematuhi dan mentaati bahwa di PMM itu harus ada kepala itu melakukan observasi. Jadi tidak bisa kita buat-buat saja. Jadi untuk apa kita melakukannya di PMM itu Bapak dan Ibu? Saya ada membaca bahwa kalau PMM itu tidak kita isi setiap per semester, itu berpengaruh sekali kepada kita terutama PNS, P3K dan juga honorer. Apa salah satu di antaranya kegunaannya? Dengan mengisi PMM berarti kita tetap terdata di e-kinerja. Yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan boleh dibayarkan. Tapi saat kita berhenti mengisi PMM, sekali, dua kali batasnya tidak mengisi kita, bisa saja nanti tunjangan kita itu tidak bisa dibayarkan. Nah itu salah satu termasuk dalamnya. Begitu juga untuk yang P3K. P3K menganggap enteng yang PMM itu, dia tidak pernah mengisi di e-kinerja. Apa nanti dampaknya? Dampaknya itu nanti akan terdeteksi nanti bahwa Bapak dan Ibu yang di P3K itu tidak aktif di e-kinerja. Bisa saja nanti 5 tahun ke depan ya SK Bapak tidak dilanjutkan. Nah, termasuklah tunjangan-tunjangan yang lain Bapak dan Ibu terima. Begitu juga honor. Untuk apa honorer mengisinya? Ya supaya Ibu terbaca terus di BKN. Ya. Nama Ibu terbaca, tercantum di sana. Malahan kita melakukan kegiatan mengisi-ngisi data di data-data yang dikirim kepada kita itu dipantau oleh apa tersebut. Ya. Dipantau oleh akun tersebut. Nih, Ibu ini bekerja mengisi sulinjar di saat mengajar. Kenapa disebut begitu? Karena di jam mengajar dia mengisi sulinjar. Artinya kita mengisinya di jam pagi. Nah, terbaca oleh akunnya itu. Nah, jadi kita terpantau terus oleh akun-akun yang berhubungan dengan kepegawaian kita. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Sesuai perencanaan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Jadi artinya karakteristik siswa itu beda-beda. Nah, seperti kita sudah alami dalam kelas. Beda-beda maksudnya si A pendiam, si A si B tidak mau diam, si C dia fokus belajar. Tentu harus kita perhatikan. Termasuk di dalam halnya di sini berhubungan dengan apakah jenis kelamin anak, laki-laki kah dia termasuk siswa yang suka ribut, atau dia itu berhubungan dengan status sosialnya, mungkin dia anak kita itu merasa rendah diri, atau ada juga anak kita itu merasa hebat. Nah, jadi harus kita sesuaikan perencanaan pembelajaran yang kita buat itu dengan karakteristik
anak yang kita akan ajarkan itu, termasuk sifat-sifatnya anak itu, ciri-cirinya anak itu semuanya harus kita perhatikan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Evaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan, ya. Seorang guru melakukan berbagai cara, telah membuat teaching plan, ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal. Terakhir, setelah pembelajaran kita lakukan, assessment sudah kita pakai, ya, model metodenya yang mana. Terakhir, kita adakan analisis dari hasil pembelajaran yang kita sampaikan itu Bapak Ibu. Jadi di kurikulum merdeka Bapak dan Ibu, kenapa Anda ada lagi yang namanya ujian tengah semester? Sebenarnya itu ada, namanya saja yang beda. Jadi di dalam prosesi pembelajaran dari awal pendahuluan, ya, kemudian masuk kepada setiap pembelajaran itu, capaian pembelajaran yang kita buat itu harus ada tes sumatifnya. Ya, tes sumatif itu kapan kita lakukan? Boleh di pertengahan pembelajaran atau setiap bab mata pelajaran. Nah, kalau di pertengahan pembelajaran itulah namanya tes sumatif. Dengan kata lain identik dengan kata ujian tengah semester. Baru nanti di terakhir kita adakan tes formatif namanya. Itulah yang namanya ujian sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan evaluasi itu harus kita melakukan namanya analisis dari teaching plan yang sudah kita buat dari awal tadi. Karakteristik pembelajaran itu merupakan ciri atau sifat-sifat yang melekat pada pembelajaran yang dapat membedakan dengan kegiatan yang lain. Karakteristik pembelajaran dapat dilihat berbagai sudut pandang seperti kurikulum, model, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau di dalam metode pembelajaran seorang guru itu sudah bisa mengetahui dan memahami bagaimana karakternya di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya sudah bisa mengetahui semuanya itu. Begitu juga Bapak dan Ibu, metodenya tadi dari awal sudah saya jelaskan sedikit bahwa metode kita itu harus disesuaikan dengan pembelajaran itu sendiri. Jangan kita memakai dan menggunakan metode yang salah, ya. Misalnya kita belajar olahraga memakai metode ceramah di depan, sedangkan dia membutuhkan metode praktek, ya. Jadi kita harus menyesuaikan metode pembelajaran atau materi yang kita akan ajarkan, kita sesuaikan dengan metode, kita sesuaikan dengan lamanya waktu yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi jangan sampai ada kesalahan metode atau pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan metode mengajar. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kita guru semua ini sudah tahu semuanya apa yang saya sampaikan. Tapi mengingat berjalannya waktu, kurikulum kita itu gonta-ganti sehingga kita kewalahan, mulai dari pembuatan CP, modul, ATP, termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian kita pada hari ini, terutama untuk kinerja kita, itu kita masih meraba-raba bagi kita yang gaptek. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang lihai dengan teknologi, jejak digital Ibu bagus, maka apapun teknologinya Bapak dan Ibu tidak akan pernah kewalahan. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali untuk penyampaian observasi kepala sekolah yang diawasi oleh
pengawas sekolah pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Banyak maaf atas segala kelalaian dan kekurangan kami. Berkata saya ucapkan mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada sesi tanya jawab kalau ada? Sama dengan guru di kelas, ada siswa yang bertanya, boleh bertanya. Kalau gurunya bisa menjawab, dijawab. Kalau tidak bisa, nanti ditangguhkan dulu. Kira-kira Ibu Ana sudah sesuai apa yang saya sampaikan dengan apa kita di PMM? Kalau kita sudah sampai ke tahap ini, selesai observasi, sudah berapa persen kita? 50 atau 75? 50 baru. Nah, jadi saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu yang sudah saya lakukan observasi kelas itu sudah, apalagi langkah berikutnya, nah? Nah, tindak lanjut lagi. Begitu juga nanti kepala sekolah juga akan ada melakukan tindak lanjut. Ada yang bertanya? Tidak? Baik Bapak dan Ibu, kepada pengawas saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Itu adalah yang saya sampaikan. Kalau itu benar, itu dari saya sendiri. Kalau itu salah, itu adalah kelemahan saya. Berkata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.